Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar anda di luar sana? Harapnya semuanya sihat sepanjang PKP 3.0, PDPR, semuanya di rumah. Stay at home. Dan pastinya semua mengalami keadaan stres. So, bagaimana kita nak urus stres dengan cara yang berkesan? Cikgu Ana akan kongsikan sebentar lagi. Sebelum itu, pastikan anda telah pun subscribe, like, komen dan share supaya video ini terus berkembang dan berkembang dengan jayanya. Terima kasih semua. Jom, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dipertemukan kali ini. Perkongsian daripada Cikgu Rahana binti Sa'arani. Saya adalah Cikgu Kaunseling daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Dulu Terengganu. Hari ini kita akan bersama di dalam program Hebatkan Diriku Cikgu. Okey, insyaAllah kita hari ini bersama-sama akan membincangkan satu sahaja fokus utama daripada kelima-lima fokus yang ditayangkan di hadapan ini. Cikgu Rahana fokuskan pada satu sahaja, iaitu psikososial dan kesejahteraan diri murid. Jom kita lihat. Tajuknya ialah 8 Cara Urus Stres Hidupmu Sukses. Okey, hashtag 3A, aware, alert and action. Sedar, peka dan terus bertindak. Dan program ini adalah merupakan program pengurusan kesejahteraan psikososial dalam kalangan penjawat awam. Namun Cikgu Rahana rasakan perkara ini selesa ataupun sesuai untuk dikongsikan bersama-sama dengan anak murid Cikgu pada hari ini. Okey, jom kita teruskan. Stres tidak ada walaupun ianya wujud. Yang ada hanyalah kita. Kitalah yang mewujudkannya. Kitalah yang menzahirkannya. Itulah kata-kata yang telah diutarakan oleh Encik Wan Muhammad Anwar bin Wan Musa, Kaunselor Pendidikan Daerah Dungun, dalam satu slot ceramahnya dalam webinar Pengurusan Kesejahteraan Emosi Warga Pendidik Sekolah-Sekolah Negeri Terengganu pada 18 Mac yang lalu. Stres tu tak ada walaupun ia wujud di sekeliling kita. Yang ada hanyalah kita. Kitalah yang menzahirkannya. Kitalah yang mewujudkannya. Kitalah yang selalu kata, alah stresnya aku hari ini. Kan? Sebenarnya, dia tak ada pun. Tapi disebabkan oleh kata-kata kita, kita yang telah mewujudkan dan menzahirkannya. Namun, kalau ada orang yang sentiasa dengan hashtag 3A, aware, alert dan action. Maksudnya apa? Dia sedar. Dia sedar yang dia menghadapi stres. Dan dia alert. Dia peka dengan apa yang boleh membantunya daripada stres, menjadikan dia lebih bahagia. Kemudian dia akan take action. Dia akan cuba buat baik. Cuba lihat lebah-lebah yang berlegar, yang berlegar, yang berlegar, yang berterbangan di hadapan, yang di hadapan kalian, di belakang cikgu ini. Okey, apa lebah-lebah tu buat? Lebah-lebah tu tahu fungsinya ialah menghasilkan madu-madu. Kalau dia tak dapat menghasilkan madu yang baik, pastilah hidupnya akan stres. So dia aware, dia sedar dirinya harus menghasilkan madu yang terbaik. Jadi dia pun alert, dia peka. Dia peka keadaan dirinya, dia peka dengan keadaan sekelilingnya yang boleh membantunya menghasilkan madu. So, dia pun take action. Berterbanganlah ia menuju ke bunga-bungaan yang ada mengandungi mengandungi sesuatu yang boleh menghasilkan madunya. Maka, tak adalah stres. Bila dia dah aware, bila dah peka, bila dah take action. Macam tu juga kita sebagai pelajar. Kita stres kan? PDPR di rumah, kerja sekolah banyak kan? Tapi kita perlu aware, hashtag 3A tu, aware. Kita sedar diri kita banyak kerja sekolah.
Kita sedar kita perlu bangun pukul 8 untuk menghadiri PDPR setiap hari kan. Alah, hari Ahad sampai hari Khamis saja kalau untuk Pantai Timur. Kalau di Pantai Barat, daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Sama je tugasan kita. Bukan orang ni PDPR, orang awak PDPR, orang lain bersemuka di sekolah. Tak, semuanya sama. Kita menghadapi situasi yang sama. Okey? Stres tu tak ada, tapi jangan diwujudkan. So, bila kita tahu tanggungjawab kita, cepat-cepat bangun awal, buat kerja sekolah bersama dengan cikgu. Mungkin tak sempat dapat gadget dan data internet, tak dapat buat pagi, telefon cikgu waktu petang ataupun buat waktu malam. So, tak adalah stres bila dah siap, kan? Bila kita sentiasa pegang pada prinsip 3 ini. Aware, alert dan action. Okay, cikgu dah cakap berkaitan dengan hashtag 3 ini tentang stres. Tapi, apa 8 perkara yang boleh membantu anda untuk hidup dengan sukses? Yang pertama, bersenam. Dekat rumah, amalkan bersenam. 7 minit senaman sudah cukup. Melompat, bergerak. Okay, saya fikir saya boleh dan melakukan. Saya fikir saya boleh dan melakukan. Saya fikir saya boleh dan melakukan. Saya fikir saya boleh, saya boleh, saya fikir saya, fikir saya boleh dan melakukan. Ya, dan sentiasa bergerak. Lakukan sentiasa pergerakan. Anda akan lebih bertenaga sebelum menghadiri kelas PDPR ataupun di antara slot PDPR yang pertama kepada subjek yang seterusnya. Lakukan senaman 7 minit saja, lompat-lompat-lompat sekejap dekat bilik, dekat ruang tamu ke, lari-lari anak sekejap ke dapur. Dah cukup. Seterusnya, yang kedua, tidur secukupnya. Anda takkan mudah terpengaruh dengan emosi negatif sekira tidur anda cukup. Ada orang tidur 2 jam saja pun dah cukup. Ada orang perlu tidur 4 jam. Yang sebaik-baiknya, tidurlah 6 jam. Okey, sudah cukup. Jadi hari esok anda akan segar untuk menuliskan tugasan yang seterusnya PDPR tu dengan buat homework. Okey, seterusnya. Yang ketiga, sekarang ini semua sedang meluangkan masa bersama dengan keluarga di rumah bila kita PDPR PKP 3.0 kan. Tetapi macam mana nak luangkan masa bersama dengan rakan-rakan? Of course lah melalui Google Meet ataupun melalui menghadiri kelas-kelas online. Barulah anda akan rasa tak kesunyian. Anda akan rasa seronok dapat bersama dengan kawan walaupun dalam online. Dan kalau boleh masuklah kelas awal. Contoh kelas pukul 8, masuk 10 minit awal. Maksudnya dekat situ boleh sembang-sembang dulu dengan cikgu-cikgu kan? Hargai cikgu, hargai kawan-kawan, hargai ibu dan ayah yang di rumah. Kan? Okey, seterusnya. Yang keempat ialah senyum. 8 cara yang keempat adalah senyum. Sangat mudah. Kan? Rasa stres, senyum dah. Faham cikgu? Tak faham lagi cikgu. Boleh tak cikgu terangkan? Okey. Bila senyum, akan mengurangkan rasa sakit. Akan meningkatkan mood anda dan anda sendiri akan berfikiran lebih terbuka. Okey, seterusnya, yang kelima, bersyukurlah dan berterima kasihlah akan meningkatkan rasa gembira dan kepuasan anda. Okey, bersyukurlah kita di rumah boleh bersama dengan keluarga. Macam mana dengan kawan-kawan kita yang lain? Macam mana dengan kawan-kawan kita yang mak ayahnya terlibat sebagai seorang frontliner? Jadi bersyukur dan berterima kasihlah kepada semua frontliner. Dan marilah kita bersama-sama menyahut seruan kerajaan. Stay at home. Stay at home. Okay? Stay at home dan PDPR pun at home juga. Apa-apa pun semua berlangsung di dalam at home. Dan andalah yang menguruskan diri anda. So sebenarnya, kalau cakap, alah PDPR, stresnya. Stres tu kan tak ada. Tapi kalian yang mewujudkan kalau kalian sebut stres itu. So cakap, alah PDPR, wah bestnya. Tukar-tukar ayat kita tu. Bestnya PDPR. Seterusnya yang keenam, salah satu cara untuk kita menenangkan diri kita dan untuk rasa lebih sukses ialah tafakur sekejap. Lepas
Tarik nafas. Dan lepas. Tarik nafas. Dan lepas. Fikirkan impian anda. Anda sekarang kata 4. Anda sekarang kata 5. Anda mesti belajar bersungguh-sungguh untuk kalian menjadi seorang saintis muda. Untuk kalian menjadi seorang doktor muda. Untuk kalian menjadi seorang tahfiz. Untuk kalian menjadi seorang accountant. Tafakul. Dan anda akan lebih tenang dan bahagia dengan impian-impian indah anda itu. Okey, seterusnya. Yang ketujuh, rancang percutian maya. Okey, sekarang ni semua di rumah. Tak boleh lagi nak ke sana sini. Rancang percutian maya. Maksudnya habis kelas PDBR, ada waktu kosong. Rancang percutian maya melalui main game. Rancang percutian maya anda melalui terus ke planetarium negara melalui website dia. Rancang percutian anda nak pergi ke Korea. Boleh je tengok kat dalam online sekarang ni kan. Ha, rancang percutian anda untuk tengok sinema. Nak tengok cerita Kush-Kush Hotahe, cerita Hindustan, cerita Jepun, cerita Korea, silakan. Inilah kita merancang, kita yang create. Okay? Kita yang wujud kan. Jadi kitalah yang mencari idea. Ha, macam mana kita nak bahagiakan diri kita. So tak adalah stres tu kan. Ha. Seterusnya, yang ke-8, air sekali waktu petang tu pergilah beriadah, hirup udara segar dekat luar rumah tu, siram pokok bunga ke, basuh kereta ke, cuci lantai dekat rumah ke, berkebun sikit ke, anda akan rasa lebih bahagia. Okey, sebenarnya kita ada yang ke-9. Anda sendiri yang tahu macam mana untuk menurus stres anda supaya anda sentiasa boleh mencipta kesuksesan walau di mana anda berada. Letak kat laut, letak dekat pulau, letak dekat udara, letak dekat daratan, di mana sekalipun anda lebih tahu anda mempunyai kekuatan yang hebat untuk mengurus stres anda dan mencipta kesuksesan anda. Okey, itu sahaja daripada Cikgu Ana. Sekian, terima kasih.